Ianya tetap satu momen, dan setiap momen ada cerita. Momen masa kebelakangan ini pun tak macam selalu, kan? Walaupun dah masuk tahun kedua, kita masih struggle untuk adapt. Sebab kita dah biasa ekspreskan itu. Kita ketawa, gembira, semuanya kita nak happy. Banyak tempat kita kongsi bersama sebelum ini menjadi sepi. Ada yang takut, ada yang hati-hati. Tempat yang meriah, sekarang bersama. Ramai yang tak mampu bertahan dalam keadaan krisis pandemi. Tapi, bukankah di sebalik kesusahan? Ada kesenangan. Kita dan mereka, kita selalu ada sama-sama. Paling penting untuk kita beritahu yang lain, mereka tidak kecewa. Mereka ada kita. Perasan tak, kat mana-mana ada dia muncul di negara kita. Ada dia kongsi negara kita di sana. Mungkin tak sempat, tapi ya. Semuanya untuk sama-sama kita berkongsi senyuman dan pengalaman. Jadi dalam story kita nanti, kita berkongsi kesenangan. Kita kongsikan kita. Kita kongsikan rezeki sesama. Kita kongsi momen-momen untuk kita perhatikan kemenangan yang besar. Kongsi rezeki bersama, senyuman we'll be right back.